إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sidang ahli jumaat yang dimuliai dan dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama membawa menyuburkan iman dan taqwa kita kepada Allah, dan mari kita banyak berdoa kepada Allah. Lebih-lebih lagi minggu ini, hari ini hujan sangat lebat, yang mana pada setengah-setengah tempat sudah menjadi banjir atau sudah bah yang melimpahi jalan raya, rumah-rumah, kebun-kebun. Ya, sikit banyak memberi jejas kepada kehidupan kita, harian kita. Maka kita berimej kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kehendak Allah untuk mengujikan hidup kita di atas dunia ini. Tapi kita tidak tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hawalaina wala alaina wa ala al-akam wa zurab wa manabit al-shajarah wa mawatini wa bawatini al-awliyah wa butuni al-awliyah birahmatika rahman rahim. Sidang ahli jemaat yang dirahmati Allah SWT, pada akhir-akhir ini banyak perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat kita yang ada hubungi dengan ajaran agama Islam kita. Sama ada seri itu seri ini yang menyebabkan kita sangat perlu kepada menjaga diri dan mengingat dalam hidup kita supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membawa rusaknya agama kita. Maka di antara yang boleh merusakkan hidup kita iaitu masalah menghinakan Al-Quran. Di mana kita dapat berita-berita yang tersebar luas di kalangan masyarakat kita dalam sosial media dan tersebar luas ke dunia Islam dan dunia bukan Islam. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, kita umat Islam tidak boleh dipisah dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Sejak kita hidup zaman dulu sampai sekarang, ibu bapa kita dia ambil berat dengan Al-Quran. Dia hantar kita mengaji di rumah-rumah tok guru Al-Quran Karim supaya mula-mula penerima didikan kita kan seksa kita rek-rek ke Al-Quran, ngaji baca, hafal, ngaji tajwid supaya kita dapat mengisi dalam dada kita dengan Quran dan untuk kita beramal dengan Quran dalam semaya kita, terutama surah Al-Fatihah dan surah-surah dalam juzuk amma yang diajar oleh para guru kita. Maka kita terima kasih kepada guru-guru yang memberi pengajaran-ajaran Quran kepada kita. Karena ini adalah kita beriman dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji Quran dan mengajar Quran
Orang mengaji, Nabi sebut dulu pada orang mengajar Quran lagi. Ini tanda kata kelebihan kuam perasa. Kian dia ru seksa Al-Quranul Karim. Maka, apatah lagi orang baca Quran, maka satu huruf deng aksan taukab si pelabun. Tidak syok lagi kita boleh ruam kenen. Apa jangan paisuan akhirat. Siapa baca banyak, dia dapat kenen banyak. Dan dia membawa kejayaan pada hari akhirat. Kerana Nabi SAW, dia beritahu pada kita, man tara Al-Quran, siapa yang baca Quran, maka Quran itu akan jadi syafi'an lahu yaumul qiyamah. Quran menjadi pucuai dia untuk hairat pun cat naruk pada hari kiamat. Dengan sebab apa? Sebab Al-Quranul Karim. Sedang hadirin yang dirahmati sekalian, sebab tu siapa-siapa di kalangan manusia ya diam dumin kampi Al-Quran, maka kita yang berat medai bahwa tukun tua kampi Quran pin rata tamanun hajir kon manut macai kon muslim yang puni wan rata tamanun rajakan kau pit tamangan dua cuk cuy pancan sedang war tata manun jadi une-une endok une-une asah une-une dasar bagi pemerintah sesuatu negeri. Kemsangkan hak ni sangat jinjai besar, mana-mana une kat dieng kat tata manun ko kut mainan ko tua muka tidak boleh terima, tidak boleh pakai. Tapi kalau kita tiap-tiap kap Al-Quran lah mentang hai tang ma tang rawal fa ka din pa arai tamai satu krano kroe kitabullah kampi kong Allah rata tamanun kampi kong manut rata taimi rata tamanun jisip cebab leo teng wan ni te tu krang ko jami kam plem plan pum term tambah kurang tambah matra dan sebagainya, tapi Quran mai mile contoh wan kiamat, sampai kiamat tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dibuang, tidak boleh dipindah, kerana Quran adalah kampi kong Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dipandang-pandang dengan otak-otak buruk kita. Buai samong ti mai sempurna kong rau. Mai dai. Rau pin makhluk. Rau pin manut. Rau mi lasana mai menkap Allah Subhanahu wa taala. Allah pin khaliq, pin pusang. Sang rau, sang fak-fak. Allah ประทาน ผล ให้ ตก ให้ มี น้ำ เพื่อ เรา จะ ได้ ประโยชน์ untuk kita dapat faedah untuk tanam kita, untuk hidup kita, untuk binatang-binatang ternakan kita. เพื่อ ชีวิต ใน โลก นี้ แต่ Al-Quran lah mengkap ผล ที่ ให้ ประโยชน์ แก่ ชีวิต ของ เรา ไม่ ใช่ ใน บน โลก นี้ อย่าง เดียว แต่ บน โลก หน้า ด้วย. Itu Quran bawa kita hudan. Quran itu hudan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Hudan macam siapa? Lil muttaqin, yang dia bukan untuk orang-orang takwa sahaja, tapi Al-Quran jadi hudan linnas, untuk semua manusia sama ada muslim atau bukan muslim. Orang bukan muslim dia apa yo dai cara Al-Quran. Rawa kampi kong manut. Tuhan turun kepada manusia, bukan turun kepada lembu. Lembu dia tak pandai baca. Lembu cara apa yo madai.
ละหมูแค่กินกินหญ้าเช้าๆและก็บ่ายๆก็กลับเลย masuk sarang dia kandang dia tidur berak makan itu lembu. Tapi kita misan ada risalah hidup kita. Bukan dunia ni saja kita nak pergi kepada akhirat. Maka Quran jadi hudan petunjuk. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni kampi ni yahdi sentiasa tunjuk. Nah, Allah cai kiria percubaan tekan leko anak ko tekan. Yahdi sentiasa sama-sama. Nah, percubaan leko anak ko duai. Lillati ya akhwam kepada jalan yang akhwam arai akhwam ti mangkung jing ti centrung jing betul luruh ade kena 100% rotong rak rong 100% jak sumsai medai rak pen kampu kong Allah subhanahu wa ta'ala leka Quran pen mu'jizat kepada semua manusia sampai kepada hari kiamat. Tak suka dengan Isra' Mi'raj kau cop leh, mut leh. Tak suka dengan belah bulan tak ada dah. Tak suka dengan tukar Nabi Musa main milik. Tahun ni, Puan Maha secantik Allah hai ke Nabi Muhammad SAW. Dia yu, gapa dia? Iaitu Quran. Oleh itu, mari kita wasa bangga dengan Quran. Mai kita kena ma'al Quran bersama Quran talak. Baca tiap-tiap hari. Tadabur. Al-Burian sangkit. Dua ayat-ayat ti Allah dari kelautan. Bila siapa kita baca sakut paut dengan sawan syurga. Allahumma inni as'alukal jannah rauka sawan tu Allah SWT. Sakut paut dengan neraka. Rauka kumkrong. Kau kumkrong. Ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Aku minta lindung kepadamu ya Allah daripada api neraka. Sebab kita dalam satu tahap kita iman kita iaitu ada akhirat. Ya ada akhirat. Senang hadirin jadi hamba sekalian. Yang di ejek senda main tuduh kepada Quran ya bukan indrang main. Bukan baru. Ejek pada Quran ni wak menganying domain Quran ni berlaku sejak daripada 1400 tahun lebih dah. Allah Subhanahu Wa Taala poya adalah Quran. Ada nasamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata Quran ni sahih. Saya sad. Quran ni daripada Nabi. Nabi tu orang gila. Nabi tu buat Quran dengan tangan dia sendiri. Nabi dia tulis, kemudian dia pakat kata ni kampi daripada Allah. Itu kam sairat kelauhan daripada orang zaman jahiliyah lagi. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Mudassir. وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Ini kala berkata oleh seorang wana kongkun musyrikun pada zaman jahiliyah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi taqam Khalid bin Walid. Dia kata ini Quran ini gapa dia sihrun yusar sihir bukan hak sebenar sihir bukan benar hak sihir yang timur daripada orang-orang dulu lagi asatirul awalin cita-cita dongeng cita-cita ngomongai daripada orang dulu lagi maka Nabi Maidak Pleng. Atu Nabi wayat atau ni Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali perkataan yang ditulis oleh manusia. Kami pengganti kelauhan atau Al-Quran. My plan
แต่สมัยนี้เกิดขึ้นมีคนที่กล่าวหากุรอานก็ไม่แปลกอะไรซิดังฮาดิรินดันมัสยิดอันนั้นพูดตุดอห์ kata Quran itu ajar subunuh orang-orang bukan Islam ลำนับดูว่ากี่ศพแล้วที่คนมุสลิมฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่พี่บอกพ่อจะว่ากี่ก็สามสิบกว่าชีวิตเด็กๆเด็กๆอนุบาลเด็กประถมที่ถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นทำไมเขาไม่ได้พระนามล่ะบอกพ่อจะตะกี้เอ็งคาร์ตะบันตะBudak-budak meru ini, meru inu. Bagi-bagi bunuh, bede, tiket. Budak mimbar arai ban. Mai mimbar arai. Quran dai tamni lew. Nai surah At-Takwir. Wa izal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi zambin qutilat. Ni Allah tamni.คุณที่คุณจะเห็นยะสมัยก่อนเมื่อเขาได้ปลอดลูกเป็นผู้หญิงเขาก็จะไปฟันเพ่นในทะเลทรายนักบุญหิดุหิดุไม่ตันที่จะดูความสวยงามของโลกนี้บุคคลกาลิลูเบกามุหิดุหิดุเดี๋ยวยิ่งสำเป็นคุติลัดบาปอะไรที่พวกเขาถูกฆ่าก็พอดอสอย่างพวกเดียวคือบุญเด็กๆเกิดมาก็อัลฟิตรอห์ที่สะอาดบริสุทธิ์สปงกับผ้าผืนกางผืนไม่มีบาปไม่มีความผิดอะไรแต่ทำไมเราไปฆ่าเขาทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาพูดทำไมไม่ออกกฎหมายที่วิยาดีกฎหมายวิยาดีสุโมสปออิสลามอิสลามคุติบะอะลัยกุมุกัสซอฟิลกัตลาYa ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang yang beriman, diperdu, diwajib atas kamu bunuh balas orang yang bunuh orang tami laktan mi kuantik cincin. Nu bunuh balas. Mai terman. Mai hodrai. Buke ganas. Sebab ini เพื่อจะป้องกันชีวิตของมนุษย์อีกหลายชีวิตที่อยู่ในบนโลกนี้นะจักโกดิอูมนุษย์บุญสระ boleh jaga banyak mana soalah tanah menghidupkan Allah Subhanahu wa taala raya adalah siapa-siapa yang bunuh dengan tidak salah satu jiwa ciwit hak manusia supaya dia pakai annama qatalan nas jami'a supaya dia bunuh manusia seluruhnya.Bunuh seorang supaya bunuh seluruhnya. Kalau bunuh dari mai cap tam nah. Bunuh ada cap tam dalam Islam ada. Kalau cap pati saya mai dai. Wala taqtulunan nafsallati haramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh ciwit hak manusia kecuali dua cap. Cap tam dengan kena raja Allah. Di antaranya kisah bunuh balas.Orang yang bunuh orang itu ajaran Islam sangat adil. Jangan baca ayat kaka yang dia baca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah suruh sang wijale kuam yudi tam keadilan wal ihsan wa baik kepada manusia.Islam agama Rab Qab sombong di semai milen agama lain tak ada. Kita duduk hari-hari dalam kerap sesana tak ada keluar walau seminit tak ada tuk area bapak kita masuk dalam agama belakang kita nak yak madai masuk jamai macam sesana cai sesana mungkin cakau yang ngai cakau yang ngai cakit yang ngai naik hong namSemua nak tidur. Kau pinsa sana. Nak tidur back night. Cahan arai. Cahai turn mic. Anda belakang semua. Caklik pasu jai. Jai kau akan pukrong.
Pekerontong surah, pekerontong yutitam. Ini ke Islam. Sungkap Nabi Allah Subhanahu wa taala dai prakat. Naiwanti kau Zulhijjah. Tonti Nabi sallallahu alaihi wasallam dai prakat haji wada. Allah kalung tatalung ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawm wani wanti kau wan Arafah. Ka dai hai sesana sumbu, hai nikmati sumbu. Leka Allah Ta'ala reda dengan agama Islam sebagai cara hidup kita di atas dunia ini dan juga di akhirat. Oleh itu sedang hadirin, kesimpulannya kita kena kembali pada Quran. Siapa dia nak ngejek, nak hina Quran, ejek lagi lah. Tapi jangan lupa kan luntuk tuai Quran tu. Siapa tuai Quran? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah majum neno kata Quran dia wah hina orang bakar, orang jinjo, orang kecing belaku-belaku. Sejak daripada sip'in kan yayun sompan neng lepas ada tu Islam ko pen pomai konsentru Islam macam-macam. Islam ubia timur sana sini. Nauzubillah min zalik. Oleh itu mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca, kita mengaji, kita tadabbur, kita ajar, kita ngaji tafsir WPH, baca terjemah komplek Al-Quran. Leka kita prepare Al-Quran. Leka kita pokpong Al-Quran. Pro Al-Quran pin ratatamanun hang cimit kung raw. Bun luk ni leka luk nabur. InsyaAllah ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القيامة إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن من حاجنا في هذه الحياة وفي الآخرة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.